Assalamualaikum, saya Wan Sriani, saya nak kongsi dua testimoni. Pertama tentang dakwah saya baru ketiga hari buat klik cuti beraya haji buat ni. Jadi, malam tu ni memang tak boleh tidur. Berarti yuk kata tanya lah, mok dia tu kata buat apa, mok kata tanya tak boleh tidur. Lepas tu dia, hasil budak ni kita panggil bunga badai. Bukan, apa lagi? Nah, kena. Ha, jadinya kalau orang tua depan bunga badai. Jadi gini lah, dokter-dokter suku dah masa tu. Kata ayah kat dia ni, pergi mandi pun tak tahan juga. Orang tua biasalah kalau anak tiap malam-malam dia pergi mandi. Jadi saya kata gini lah, dia kat aku pergi ambil susu, kat aku terawaju. Testing malam ni kat saya. Jadinya ambil susu tu saya ambil. Letak atas tapak tangan tu saya baju lah. Cuma lah dia beti dia. Kalau begitu, hey, bapa rasa cuma tu, mak dia masuk bilik. Tidur. Baru pagi esok, pukul 7:30. Jadi kan royaknya susu ni memang berkesel lah. Sebabnya dengan sendiri kita kata mok dia comok, bak kering, kena ozeng, apa pun tak jadi. Jadi saya ambil comok duduk di junung je. Maknanya anak dia pun tiup pun senyap. Tidur lah gitu. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi dia kelip pun ni ambil step atlet. Memang kakak anak dia.